2 tepatnya di kita dari kita saja. Yang kedua perlu saya sampaikan, kami mohon maaf ya karena Allah telah menakdirkan kita untuk berjalan-jalan menuju ke video ini. Maka sumpahnya harus dicari pohon yang lain. Pohonnya harus tetap diam, tidak boleh kemana-mana. Yang tidak apa? Yang tidak sumpahnya. Bapak akan ambil anggotanya. Kalau tidak ada pemburu, maka ini gimana makanya ya Pak? Semuanya harus pindah, ganti posisi dari tempat yang lain. Yang tadinya jadi tumpai harus jadi pohon. Yang tadinya jadi pohon harus jadi tumpai. Jangan pada Yeah.
Ada. Nginep-nginep. Makan-makan. Makan-makan. Sip. Sip. Dadah. Tempat sampah. Dan yang paling berharga adalah
kami meminta Mas Ali untuk merelakan barang kesayangannya untuk disumbangkan di sini, yaitu sebuah buku bacaan. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Terima kasih. Semoga yang kalian sumbangkan, walaupun itu adalah nanti dadah. Izin ngapunten menggunakan kamar mandi dan yang lain-lain ngaten nggih. Assalamualaikum.
bisa bersuang bersilaturahmi bersatria waktunya sesudah anak soleh pulang pertama-tama tadi kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Sabri Desa Kedap Kedapatan Sarai Boto Nabi Bapak Sabri Isyam Al-Masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mulai kemarin kami dari SD Anak Saleh mengadakan satu kegiatan dengan nama Fun Homestay, di mana kami mengajak anak-anak kami yang kelas 4 untuk belajar, belajar dan belajar. Satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah kegiatan di mana kami mengajak siswa-siswi kami yang kelas 4 untuk belajar dan tinggal di rumah penduduk. Di sana mereka bersosialisasi, mereka berbagi, mereka belajar banyak sekali hal baru. Dan alhamdulillah mereka sangat senang sekali dengan kegiatan ini, termotivasi sekali. Tujuan utama dari kegiatan Fun Homestay ini adalah kami ingin mengajak anak-anak untuk terus bersyukur. Bersyukur dengan keadaan mereka sekarang, bersyukur dengan keadaan mereka hari ini, dan bersyukur dengan keadaan mereka di masa yang akan datang. Alhamdulillah, Allah sudah menakdirkan pada anak-anak kita mungkin hidup berkecukupan. Tapi dengan kegiatan ini, ketika mereka tinggal di rumah penduduk, tidur dengan beralaskan hanya tikar, berbantalkan tas-tas mereka, makan seadanya, kemudian tinggal di kehidupan yang sangat sederhana sekali. Tentunya ini sesuatu yang mungkin baru buat mereka. Tapi alhamdulillah, dengan tujuan ini kami ingin mengajak anak-anak untuk terus dan terus bersyukur akan nikmat Allah yang tiada duanya. Semoga ke depan kegiatan ini terus bisa kami laksanakan, sehingga misi utama kami yaitu tarbiyah wa dakwah benar-benar bisa dilaksanakan, benar-benar bisa diaktualisasikan di kehidupan mereka.
Alhamdulillah. Terima kasih atas semua yang telah mendukung kegiatan ini. Ustadz-ustazah yang sangat luar biasa, warga kampung, desa Ngenep, atau dusun Mojosari yang sangat luar biasa antusias menyambut kami, sudah memasakkan untuk anak-anak kami, sudah menerima kami. Kami sampaikan terima kasih yang tiada terkira. Dan khususnya juga kepada perangkat desa, kami sampaikan juga sangat-sangat apresiatif yang sudah datang dan berkenan untuk menghadiri acara ini. Tentunya untuk kalian, anak-anak SD Anak Saleh Kelas 4, kalian luar biasa. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada dalam kegiatan outing program SD Anak Saleh, yakni Fun Homestay SD Anak Saleh 2019 dengan tiga tema besar, yakni Caring, Sharing, dan Get New Experience. Fun Homestay SJAS 2019 memang beda. Boys care. Bisa tapi apa aja dua bisa bertanya. Halo. 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 Ayo kita mau seru pagi. Kunjungan ke SD Ngenep gimana? Ada yang nangis. Kenapa? Gara-gara terharu. Kenapa? Soalnya apa? Punya teman. Kita habis itu dari SDN Ngenep. Terharunya itu lo kenapa? Soalnya habis punya teman pergi lagi. Oh, baru kenal terus udah pergi gitu. Ini yang di sini. Cup. Oh, dan terus kegiatan kita ya. Teman-teman, kita mau makan dulu. Ikutin terus ya. Kalau mau lihat keseruannya. Kita lagi makan nih. Ambil banyak.
Hati-hati ya, jalan. Dadah, dadah.